Dari Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, BCA mempersembahkan Gebiar Hadiah BCA. Ibu hadirin yang sangat kami hormati, tiba saat yang kita nanti-nanti, yaitu penarikan penerima Gebiar Hadiah BCA sesi pertama. Boleh kita berikan tepuk tangan semangat lagi untuk kita semua dan juga BCA. Sore hari ini tentunya banyak sekali hadiah yang akan kita bagikan Bapak dan Ibu, di mana pelaksanaan ini juga akan disaksikan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta dan juga para notaris. Untuk itu kami mohon berkenan kepada jajaran pejabat Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta dan juga para notaris berkenan untuk hadir di atas panggung. Bersama-sama akan segera kita ikuti penarikan penerima Gebiar Hadiah BCA sesi yang pertama. Silakan Bapak dan Ibu. Kita iringi dengan tepuk tangan yang hebat, boleh ya Bapak dan Ibu? Kami undang Bapak dan Ibu, perwakilan pejabat Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan juga para notaris. Silakan Bapak dan Ibu berada di sebelah kanan panggung. Terima kasih kehadirannya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan informasi yang sangat penting sebagai berikut, bahwa program penarikan Gebiar Hadiah BCA telah mendapatkan izin iklan atau promosi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan nomor 370/5.5/PI.02/04/2024 tertanggal 29 April 2024. Pajak hadiah sebesar 25% ditanggung PT Bank Sentral Asia. Satu orang berhak mendapatkan satu hadiah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga ingin menginformasikan bahwa siang hari tadi telah dilakukan proses penyegelan. Untuk itu kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menyaksikan video dokumentasi proses penyegelan berikut ini. Kita saksikan bersama Bapak dan Ibu telah dilakukan validasi penyegelan dan penandatanganan oleh jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta dan juga notaris serta Bank Sentral Asia, dilaksanakan tadi siang Bapak dan Ibu. Kita saksikan bersama. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kami akan persilakan kepada Bapak Ibu jajaran Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta dan juga disaksikan oleh notaris ya, untuk membuka segel laptop. Kalau tadi sudah kita saksikan bersama proses penyegelannya, sekarang saatnya kita saksikan Bapak dan Ibu perwakilan dari Kementerian Sosial, dari Dinas Sosial untuk membuka segel laptopnya, disaksikan oleh Bapak Ibu notaris ya. Silakan banyak-banyak berdoa ya Bapak dan Ibu, rekan-rekan media juga. Kita akan memulai, silakan perlahan namun pasti dibuka segel. Baik, isinya adalah laptop yang telah divalidasi. Bersama kita saksikan Bapak dan Ibu. Baik, sudah terbuka dengan sempurna dan mari kita berikan tepuk tangan kembali Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk menyerahkan laptop ini kepada tim BCA untuk dilakukan persiapan penarikan hadiah. Wow, lebih hebat lagi tepuk tangannya, boleh ya Bapak dan Ibu? Menyemangati kita semua sore hari ini. Bapak dan Ibu perlu kami informasikan juga, untuk kepentingan keamanan data, kami sengaja tidak menampilkan nama lengkap nasabah penerima hadiah. Nasabah dapat melakukan pengecekan nomor kupon penerima hadiah selengkapnya di aplikasi My BCA, BCA Mobile atau melalui website bca.id/gebiarhadiah.
Cara melakukan pengecekan nomor kupon Bapak dan Ibu dapat melalui aplikasi My BCA atau BCA Mobile. Caranya, klik banner gebiar hadiah BCA, klik hadiahmu, kemudian masukkan nomor kupon Bapak dan Ibu. Boleh sambil dipraktekkan sekarang, boleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian nasabah penerima hadiah diwajibkan untuk menghubungi Halo BCA di nomor 1500888 atau bebas pulsa melalui aplikasi Halo BCA. Dalam kurun waktu 7 hari ke depan setelah tanggal penarikan hadiah hari ini yaitu 23 September 2024 untuk melakukan klaim hadiah. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu jajan sudah siap ya? Kami akan tanyakan kepada tim BCA apakah sudah siap? Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, semua proses dan mekanisme sudah kita lihat dan saksikan bersama. Selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mengikuti proses penarikan hadiah pertama yaitu 70 unit Vespa LX125. Penarikan hadiah Vespa LX125 ini akan kami bagi menjadi 3 sesi Bapak dan Ibu. Di satu sesi yang pertama akan kami tarik 25 unit, sesi yang kedua 25 unit, dan sesi yang ketiga yaitu 20 unit. Dan untuk itu kami undang dengan hormat ke atas panggung kepada Bapak Haryanto Budiman selaku BCA untuk melakukan penarikan hadiah. Bapak dan Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang hebat untuk Bapak Haryanto Budiman. Selamat sore Bapak. Sudah siap Pak untuk melakukan penarikan hadiah sesi yang pertama? Silakan Bapak. Mohon izin riris pandu Pak. Silakan Pak Haryanto klik pilih 70 unit Vespa LX125. Diklik dulu. Sudah didoain ya Pak ya tangannya ya. Baik, silakan Pak. Diklik pilih 70 unit Vespa LX125. Sesaat lagi akan segera kita ketahui Bapak dan Ibu. Baik, sesi yang pertama ada 25. Bapak dan Ibu bagaimana, sudah siap? Bapak, Ibu sudah siap ya? Pak Haryanto silahkan diklik mulai. Baik Bapak dan Ibu, kita semangati dengan tepuk tangan yang hebat. Kembali 25 nasabah beruntung akan kami tampilkan di screen. Sesaat lagi. Baik Bapak silahkan diklik berhenti. Inilah nomor undiannya. Saya akan tanyakan Bapak Ibu dari jajaran Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Notaris, apakah sah? Sah. Sah. Selamat untuk 25 nasabah yang beruntung mendapatkan Vespa LX125. Sudah sah ya Pak. Selanjutnya Pak Haryanto silakan klik. Ya, selanjutnya kita mulai sesi yang kedua. Pak Haryanto kembali silakan klik mulai. Baik, akan terus kami acak. Dan inilah pemenang sesi yang kedua. Saya tanyakan dulu apakah sah? Oke, sah. Sah Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk 25 nasabah beruntung selanjutnya yang mendapatkan Vespa LX125. Pak Haryanto silahkan klik tombol selanjutnya untuk mengundi 20 unit Vespa LX125 di sesi yang ketiga ya. Silahkan Pak, dimulai. Terus, akan terus diacak. Anytime you ready Bapak, you can click. Berhenti Pak. 25 nomor undian, saya tanyakan dulu apakah sah? Oke, sah. Sah Bapak dan Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk 70 nasabah yang beruntung mendapatkan Vespa LX125. Dan Pak Haryanto mohon berkenan untuk mengklik pilih berikutnya karena Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan untuk penarikan hadiah berikutnya yaitu Mercedes-Benz A200 Progressive Line. Di penarikan hadiah Mercedes-Benz A200 Progressive Line ini Bapak dan Ibu, kami akan bagi menjadi 2 sesi penarikan. Sesi yang pertama 6 unit Bapak dan sesi yang kedua 6 unit. Ada 12 unit in total. Baik, silahkan Pak Haryanto selanjutnya untuk klik pilih
12 unit Mercedes-Benz A200 Progressive Line. Bapak dan Ibu, apakah sudah siap? Jika sudah siap, kembali kita berikan tepuk tangan dan kami persilakan Pak Haryanto untuk klik mulai. Wow, akan terus kami acak. Boleh silakan Bapak, anytime you ready you can click berhenti. Inilah nomor-nomor undiannya dari nasabah. Apakah sah? Oke, sah. Sah, Bapak dan Ibu, selamat untuk 6 nasabah beruntung yang mendapatkan Mercedes-Benz A200 Progressive Line. Masih ada sesi yang kedua di penarikan hadiah ini, Bapak dan Ibu. Pak Haryanto mohon izin untuk mengklik selanjutnya. Kita lanjut di sesi kedua. 6 unit Mercedes-Benz A200 Progressive Line berikutnya. Kira-kira siapa yang beruntung, Bapak dan Ibu? Ini kalau rekan-rekan media yang dapat gimana nih? Beruntung sekali ya Bapak. Silakan Pak Haryanto, anytime you ready. Mulai. Baik, akan terus diacak. Terus diacak. Anytime you ready, you can click berhenti Bapak. Belum ya Pak ya? Terus ya Pak? Oh. Berhenti, dan inilah nomor-nomor yang beruntung Bapak dan Ibu. Apakah sah? Sah. Sah, kami berikan ucapan selamat dan mari kita berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk 12 nasabah beruntung mendapatkan Mercedes-Benz A200 Progressive Line. Wah, selamat ya. Luar biasa Bapak dan Ibu, penarikan hadiah Mercedes-Benz sudah kita ikuti bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haryanto Budiman, kepada Bapak dan Ibu perwakilan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dari Dinas Sosial dan juga Notaris. Terima kasih, kami persilahkan untuk dapat berkenan kembali ke tempat duduk. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Penarikan hadiah utama yaitu 5 unit Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line. Wow. Ya. Baik, siap-siap ya. Siapa tahu juga Mama Ute yang beruntung ya, sore wow. Hari ini. Semoga loh. Deg-degan juga. Baik. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kembali kami mengundang ke atas panggung kepada jajaran pejabat Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta dan juga notaris untuk melakukan validasi pemenang. Silahkan Bapak dan Ibu. Wah, ini saya semakin deg-degan ini Mama Ute. Iya, betul. Kita arahkan pandangan ke yang sebelah kanan ya Mama Ute. Yang sebelah sana ya, wow. Yang akan kita bagi sesaat lagi. Ada 5 nasabah BCA yang beruntung yang akan mendapatkan Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta dan juga Notaris. Baik, berikutnya kami ingin mengundang dengan hormat kepada Bapak Santoso selaku Direktur BCA untuk berkenan melakukan penarikan hadiah utama. Kita berikan tepuk tangan yang hebat untuk Bapak Santoso, boleh ya Bapak dan Ibu? Siapa tahu nama Bapak dan Ibu yang diambil rezekinya nih. Rezekinya dari Bapak Santoso nih ya, silakan Bapak. Baik. Sudah siap ya Bapak dan Ibu, Mama Ute sudah siap? Ya, siap. Pak Santoso bagaimana sudah siap? Ya. Silahkan klik pilih 5 unit Mercedes-Benz CLA 200-nya. Untuk penarikan hadiah utama kami akan melakukan penarikan hadiah satu persatu Bapak dan Ibu. Untuk pemenang yang pertama. Pak Santoso silahkan, anytime you ready you can click mulai. Bapak dan Ibu mari kembali kita berikan tepuk tangan. Terus akan diacak nomor undiannya. And anytime you ready Pak Santoso. Berhenti di nomor undian ini bagaimana? Apakah sah? Sah. Sah Bapak dan Ibu, selamat untuk nasabah BCA pertama yang mendapatkan Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line. Wow. Wow. Pak Santoso mohon izin untuk klik selanjutnya Pak. Bersama-sama kita akan mengetahui pemenang kedua yang akan mendapatkan Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line. Are you ready, Pak? Bapak dan Ibu sudah siap? Bapak Ibu hadirin apakah sudah siap? Baik, silahkan Pak Santoso mulai. Woo. Terus akan diajak
agak lama boleh ya Pak ya, biar penasaran dan deg-degannya lebih lama lagi nih. Siapa tahu nama aku keluar di situ. Iya, kita nunggu udah lama ya Mama Ute. Oh baik, gitu ya, nyanyi terus satu lagu lagi ya. Anytime you ready Pak Santoso, berhenti di nomor. Ini dia nomor undian yang beruntung. Bagaimana Bapak dan Ibu dari Kemensos dan Dinsos Notaris, apakah sah? Sah. Sah, kami ucapkan selamat kepada nasabah BCA beruntung yang mendapatkan Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line. Tiga lagi Bapak, saya semakin deg-degan, Mama Ute bagaimana? Mak, semoga saya juga nomor undian kita ya. Iya, semoga. Baik, Pak Santoso. Anytime you ready, mulai. Pemenang ketiga yang akan mendapatkan rejeki Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line dari BCA. Kira-kira siapa Bapak dan Ibu? Silakan Pak Santoso berhenti di nomor undian ini. Apakah sah? Sah. Sah Bapak dan Ibu, selamat untuk pemenang ketiga. Nasabah BCA mendapatkan Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line. Wow. Silahkan dilihat kembali itu nomor ada undiannya. Ada U sama R. Ute Ruth mungkin, maksa. Ya, Ute kira-kira Ruth. Namanya apakah ada di ruangan ini? Namanya apakah ada di ruangan ini? Baik, dua lagi ya. Silahkan Pak diklik selanjutnya. Oke, okay. Are you ready Pak Santoso? Bapak dan Ibu apakah sudah siap? Siap, mulai. Baik, terus akan diacak. Lebih lama kali ini boleh ya Pak ya? Dua lagi Pak. Dua lagi, betul. Okay. Terus diacak. Saya doakan yang dapat adalah Bapak dan Ibu yang tepuk tangannya paling kenceng di ruangan ini. Luar biasa, semuanya kenceng banget tepuk tangannya. Alright Pak. Silahkan berhenti di nomor kupon berapa ini kira-kira? Inilah Bapak dan Ibu nomor undiannya. Pemenang berikutnya apakah sah Bapak dan Ibu? Sah. Sah, selamat untuk pemenang keempat. Wow, mendekati satu lagi. Satu lagi. Tuh Pak, okay. Diut Yahanaya. Tuh. Yut Yahayana. Berharap ya Mama Ute ya. Baik Bapak dan Ibu, satu lagi. Kira-kira siapa nasabah BCA yang beruntung? Silahkan diklik selanjutnya Pak Santoso. Wah silahkan. Apa kita berikan waktu untuk semuanya berdoa dulu ini Pak? Baik Bapak dan Ibu, apakah sudah siap untuk mengetahui satu pemenang lagi di hadiah utama? Sudah siap? Sudah siap ya Pak Santoso bagaimana? Silahkan klik. Mulai. Wow, kita iringi dengan tepuk tangan yang hebat. Boleh ya Bapak dan Ibu. Satu nasabah beruntung yang akan mendapatkan hadiah utama. Kira-kira siapa akan berhenti di nomor berapa kali ini? Satu lagi semakin dekat. Terus ya, terus. Bagaimana Pak Santoso? Bapak dan Ibu sudah cukup mau berhenti di sini atau besok tahun depan? Silakan Pak Santoso berhenti di nomor. Bagaimana? Apakah sah Bapak dan Ibu? Oke sah. Sah. Selamat untuk nasabah BCA beruntung yang mendapatkan Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line. Wah ada 5 nasabah. Kami mohon berkenan Bapak selanjutnya untuk menuju ke tengah. Mama Ute silakan menuju ke tengah panggung. Saya klik dulu selesai. Bapak dan Ibu dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan Notaris berkenan untuk kita abadikan momen istimewa sore hari ini dengan berfoto bersama. Dan kami mohon berkenan kepada Bapak Haryanto Budiman, Direktur BCA juga untuk turut bersama-sama mengcapture momen yang sangat indah ini di atas panggung, silahkan.